tahun 2 bulan. Ditambahin dong berarti. Iya, naik 2 bulan doang, enggak masalah, udah easy. Gila ya. Tapi kamu melakukan itu waktu itu kayak sis kayak gitu yang buka-buka baju, diliatin. Enggak, aku kalau kamu bernamaan. Kalau kamu emang master cuy. Pasti beda-beda dong, udah berapa video yang kamu punya? Aku 76 video waktu itu yang... Berarti 76 laki-laki yang berbeda? Tuh tidak, dengan satu laki-laki itu. Itu terus dia mantan terus? Gue. Dia. Iya, cuma dia. Tapi lakinya ditangkap gak? Oh tidak. Kok bisa? Kan kalian melakukannya berdua. Waktu itu ditangkapnya di mana? Aku ditangkapnya di kosan. Di kosan aku dari Malang. Di Malang berarti, di kepolisian Malang? Iya, yang jemput orang Polda. Polda Jakarta? Iya, EPMJ. Gak ngerti deh aku, Mbak. Kamu sabar ya, kalau aku yang kayak gini-gini ya, aku juga bingung. Kalau buat aku kurang adil, pasti aku akan bilang. Oke. Okay. Ya, kamu sabar ya. Aku sabar banget sih. Iya, maksudnya dia kan tidak melakukan, kamu kan tidak melakukan kejahatan kan? Karena ada pasalnya. Mereka bilangnya sih karena ada pasalnya dan pasalnya aku... Pasalnya kamu diliatin gak apa? Iya, waktu itu ITE, 29 ITE sama pornografi memang. Pornografi itu kan kalau kamu posting di publik. Nah, karena waktu itu aku sangat-sangat masif katanya. Video aku benar-benar kesebarnya tuh di Twitter tuh parah banget katanya. Ya berarti kan yang harus ditangkap kan yang nyebarin ya harusnya. Nah, mereka juga bilang, kan kamu penyebar utamanya. Kamu kan nyebarinnya di OnlyFans. Ya. Yang orang kalau mau masuk, aku dulu sempat download OnlyFans. Uh-huh. Karena ada beberapa teman-teman yang ternyata dia ada video di OnlyFans. Jadi kamu support ya? Jadi aku mau gak mau pengen tahu apa sih OnlyFans itu, apa sih yang mereka lakukan di dalam gitu kan. Ternyata OnlyFans itu gak cuma sekedar yang jorok-jorok, tapi ada juga yang biasa-biasa. Iya kan?